Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Seleb Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Status Giorgino Abraham dan Yasmin Napper mulai terlihat. Di video kali ini kita akan membahas BTS terbaru dari sinetron Love Story The Series yang dimana banyak momen-momen romantis yang diperlihatkan kedua pasangan selebritis kesayangan kita ini yang selalu mencuri perhatian warganet dan para fans. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Kali ini semua mata akan tertuju pada kehangatan antara Giorgino Abraham dan Yasmin Napper. Kebersamaan mereka kali ini sangatlah terlihat romantis dan digadang-gadang mengalahkan keromantisan di Love Story The Series yang dibintangi keduanya. Giorgino Abraham dan Yasmin Napper kali ini seakan-akan memperlihatkan keseriusan mereka perihal hubungan dari keduanya di luar sinetron Love Story The Series. Memang sudah tak diragukan lagi kalau keduanya terlihat memiliki perasaan satu sama lain, begitu bukti yang tertangkap kamera kalau Giorgino Abraham dan Yasmin Napper terlihat begitu nyaman sekali ketika mereka bersama. Keduanya kali ini membuat semua orang baper, apalagi para jomblo pasti dibikin sesak nafas melihat mereka berdua kali ini. Dan di sini juga terlihat sangat jelas raut wajah keduanya diperlihatkan. Apalagi kalau lihat Yasmin Napper saat berada dekat dengan Giorgino Abraham, sangat terlihat jelas dan tidak bisa dipungkiri lagi. Bagaimana kedua pasangan yang sedang dimabuk asmara keduanya terus memamerkan kemesraannya di depan publik? Meskipun belum ada penjelasan yang pasti dari keduanya, namun pelan-pelan tapi pasti hubungan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di dunia nyata perlahan terlihat. Semoga saja ya kebersamaan mereka yang begitu romantis, yang selalu mereka pamerkan di depan kamera, menjadi titik awal di antara hubungan mereka di dunia nyata dan bisa sampai ke jenjang yang lebih serius lagi, seperti doa dan harapan para fans yang selalu mendukung hubungan keduanya. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua terkait hubungan Gias yang semakin uwu ini? Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.